Nah, nah, mana tuh? Jurus. Gila, keren. Sama-sama ngejurus, coy. Mantap. Oke, lawan kita kali ini ada siapa aja nih? Ada Kate, ada siapa itu namanya, terus ada Lim. Kita pakai apa ya? Kita pakai Kate dulu lah. Ini BTW baru main ya, 2 hari yang lalu. Ini Shadow Fight tapi versi PvP guys. Jadi cuma ada PvP di sini. Gambarnya udah bagus ya, jadi kayak Shadow Fight 3 gambarnya udah lumayan bagus. Ouch. Tendangan maut. Putar disco gitu kan. Let's go bibe. Gambarnya udah 3D, terus tampilannya udah keren banget lah, udah lumayan detail. Agak clunky pertandingannya, gameplaynya. Cuman dari animasi udah smooth banget sih, menurutku ya. Tuh ada jurusnya gitu juga guys. Aduh, nggak bisa roll. Iya, telat dong rollnya. It's Pret. It's Cybro bro. Ups. Udah keren guys, serius. Kalian coba main ya, Shadow Fight Arena namanya. Kalau di Play Store nama gamenya SF Arena. Nanti aku taruh link di description ya, supaya kalian lebih gampang downloadnya. Jadi gamenya full PvP ya, nggak ada story kayak yang itu ya. Nyembur apaan boy? Saya lo boy. Tendang. Aduh, di smackdown. Wah. Kalau Link ini emang cepet banget ya dia speednya. Aduh, bakar aku. Pret. Ih, ditembus. Mampus. Aku coba tunjukin pakai hero lainnya juga ya, jadi biar kalian tahu movementnya kayak gimana. Dari segi animasi sih udah keren banget ya, udah smooth banget lah, nggak kaku animasinya. Nih, jadi kalau ditekan nih ada detailnya. Level 4 ada tambahan bonusnya ini. Ya, bisa dibuka nih. Ada talentnya gitulah. Nih hero lainnya Ironclad, Fireguard, Helga, Jet. Alright, kita coba pakai Link ya di sini ya. Lawannya Ironclad. Ironclad ini hero pukul sih. Dia tebal banget.
Tapi dia nggak banyak move pun gitu. Nah kalau si Link ini dia lebih cepat gerakannya ya, gerakan serangnya lebih cepat. Ya ampun nge-lag. Aduh critical. Jurus. Gitu, ada jurusnya juga guys. Nah kalau jadi item-item, jadi shadow gini, baru ngeluarin jurus dia. Bakar. Aduh. Aduh. Hapus enggak tuh. Aduh, enggak sempat bakar lagi. Nah, mana tuh? Jurus. Gila, keren. Sama-sama ngejurus, coy. Mantap. Ini kayaknya player Thailand sih, namanya Mangkaratihai. Gak tau ya, kedengaran seperti Thailand gitu lah. Ya mungkin aja aku salah, gak tau ya. Alright, sama-sama Link lawannya. Yang penting main Link itu counter aja sih. Aduh. Masih kena lo. Osos. Ya ampun, mati dong kalau begitu dong. Oh bisa. Masih bisa menang. Jadi ada 3 hero yang bisa dipakai. Kalau hero pertama mati, hero kedua masih bisa dipakai. Aduh kepanting kan. Nah ini aku masih sisa 2 hero yang bisa aku pakai. Kita coba pakai satunya sekalian ya. Siapa nih namanya, lupa aku. Xiang atau siapa gitu, lupa. Ya ntar kita lihat bareng-bareng ya. Yo bisa yo. Kita menangin pertandingan kali ini ya. Wits. Wah gila, dia main counter banget ini. Wah di counter parah guys. Jurusnya ada 4 kalau si Xiang ini. Nah itu dia. 4 kali serangan tadi, yaitu jurusnya semua. Dia pintar banget sih main counternya. Aduh kena dong. Kukira gak kena loh. Ya ampun, mati dong kalau begini dong. Gak nyampe kakinya saudara. Astaga. Kakinya gak nyampe. Kakinya pendek. Udah tersisa Kate ya. Lawannya masih ada 2 hero nih. Pinter banget dia defensifnya. Keren. Ya ampun, bisa kayak begitu ya. Ah, parah sih Link sih.
Ini kita harus pantai dulu sih. Kena kan, maju terus. Oke, kita berhasil pas milingnya ya. Terus si sakit ini, nggak tahu bisa menang nggak. Karena kalau pakai link yang bawa samurai tadi itu, bawa katana tadi, dia kalau pedangnya nyala itu nggak bisa diblok. Aduh, mati nih. Wah, kalah kita, guys. Oh iya, kalah. Good game, Wilfried. Oke, jadi yang ini namanya Xiang ya. Yang ini Kate. Yang ini Ling. Ini udah ada skillnya nih ya. Slashing strike damage is increased. Udah talentnya. Ini ada skinnya juga, tapi belum bisa dibeli. Yang lain kita lihat ya. Ini nggak ada skinnya. Cat juga belum ada skinnya. Baru itu sih hero yang aku punya. Ini Ironclad, aku juga belum punya ya. Oke guys, jadi kurang lebih gitu ya gamenya SF Arena ya, Shadow Fight Arena ini. Kalian bisa download di Play Store, nanti aku tambahkan link di description supaya kalian lebih gampang downloadnya. Mungkin di video yang akan datang aku akan main ranked ini ya, game ini SF Arena. Jadi stay tune, jangan lupa subscribe ke channel saya, like dan share juga video ini. Oke, okay? See you in the next one, bye bye.